Pak. Ya, rumah Pak, terkait dengan kunjungan saat ini Pak, hari ini gimana Pak? Ya, dua hal ya. Yang pertama, bagaimana produktivitas. Tapi kan produktivitas akan menjadi terkendala, menjadi problem besar, manakala lingkungannya mengalami sehingga sejak dulu kan kita diajarin bahwa pertanian selalu selaras dengan alam. Nah, prinsip-prinsip dasar hari ini yang mudah-mudahan ini menjadi kesadaran untuk tidak lagi membuka lahan areal hulu. Ini kan daerah catchment areanya pohonnya habis, tinggal akarnya. Akarnya ke bawah air, kemudian mampet di aliran sungai, mentok bila banjir. Ya. Yang kedua adalah kebiasaan para petani menyemprot rumput. Jadi rumputnya disemprot, akarnya mati. Akibat akarnya mati, lepas dari tanah. Kemudian tertimpa air, tidak lagi punya kekuatan untuk menahan tanah. Nah, sehingga ke depan tuh di daerah-daerah yang rawan seperti ini, sebaiknya nanti Dinas Pertanian mengeluarkan edaran larangan menggunakan mesin semprot. Ini penting ya, hal-hal yang sederhana. Apa istilahnya di sini? Ronhal. Jadi rumput metong disemprot, semprot mah salaki mana kau nubalan. Pak Undang aja, Pak Undang.